Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Surat SPRM sahkan Nazlan ada kesalahan salah laku. Pada sebaran pertama surat siasatan SPRM terhadap Nazlan Ghazali tidak mendapat respon dari pihak berkuasa, terutamanya pihak kehakiman sama ada mengesahkan atau menafikan. Mungkin kerana kebenaran dan kesahihan, maka tiada siapa sanggup menyanggah. Semalam, sebaran terbaru dokumen Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia berkenaan kesalahan jenayah Hakim Nazlan Muhammad Ghazali. Sebaran kali ini sudah cukup untuk meletakkan kes terhadap Najib Razak di dalam keraguan. Dengan surat rasmi itu, maka boleh dianggap rakyat tidak boleh disalahkan dalam berpendapat hakim tidak sesuai dan tidak layak mendengar kes. Sejajar dengan ini, amat benarlah apa yang dikata oleh Hakim Rahman Sebli berkenaan mahkamah yang mendengar kes Najib. Najib telah dijatuhi hukuman oleh seorang hakim yang tidak berintegriti kerana tidak mengisytihar kedudukan dirinya. Kesalahan menyembunyi maklumat pernah bekerja di Maybank. Kesalahan kedua, tidak memaklumkan mahkamah sendiri dia disiasat kes rasuah oleh SPRM. Apa nilai kes jika begini kedudukannya? Rata-rata netizen yang ditinjau semua sudah hilang keyakinan terhadap kes SRC Najib Razak. Tumpuan rakyat kini bukan lagi kepada Najib Razak tetapi kepada hakim yang mendengar kes dan mereka-mereka yang melindunginya. Tidak hairanlah ada cubaan melindungi kes rasuah hakim ini kerana kes Najib Razak akan runtuh serta-merta dan badan kehakiman akan malu besar jika hakim dibicarakan.